berapa teh? 22 aja. Jadi 46 teh. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya hari ini? Kami doakan semua sehat selalu ya. Ini kita masih kulineran di Surya Kencana. Ini di perempatan Gang Aut ya, Surya Kencana. Nah ini di sebelah sini nih ada namanya cungkring yang viral nih guys ya. Banyak food vlogger juga yang udah pernah liput. Kita langsung tanya-tanya ke masnya nih. Nah nih, ini ada cungkring gurih nyoy. Bapak Jumat ya. Ini menerima pesan juga 0898-1636-1622 nih. Ini apa sih bang? Sebenarnya cungkring itu bang? Cungkring itu sebenarnya singkatan nama aslinya itu goreng cungur. Jadi cungkring itu singkatan dari cungur kaki pakai garingan. Cungur kaki. Kaki apa tuh? Kaki sapi ya. Oh kaki sapi. Kan ini udah banyak yang liput juga ya bang ya? Iya. Ada beberapa rekan di sini. Terus ini apa aja deh? Ini tuh ada lontong ah, lontong gurih. Ini ada apa? Urat kaki. Ini ada kikilnya. Terus tunjangnya masih ada nggak? Bentar. Ini tunjang nih ah, kayak tulang muda dia. Sama sebenarnya ini favoritnya ada cungur kakinya, cuman kayaknya habis ini. Habis ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal tunjang. Terus itu yang kuning? Oh, ini payek tempenya. Ada ketumbarnya juga. Ketumbar. Ini ketumbarnya itu sengaja dibikin utuh sama nenek buat menetralisir kolesterol lah. Ini? Ini ada bumbu kacangnya. Nih. Tuh. Oh, ini yang bumbu kacangnya ya. Yang bumbunya. Boleh deh Mas pesen satu Mas. Boleh, ya. Boleh. Ini mulai buka jam berapa ya? Jam kita berapa? Dari jam 7 udah stay di sini. Jadi cuman kalau yang jam 7 pagi pertama pakai pikulan sampai jam 9. Nah, disambung yang kedua dari jam 9 sampai jam 1 pakai gerobak ini ah. Yang pagi siapa tuh yang jualan? Yang pagi paman. Paman. Putranya Abah yang paling besar, lelaki. Yang kedua adeknya. Saya terakhir nih dari jam 1 sampai beres. Jam berapa itu beres? Biasanya kalau masih ada sampai jam 5 ya. Jam 5 sore. Kecuali kalau Ramadan kita bukanya dari sore sampai malam, Pak. Udah lama, Bang, jualan di sini? Kalau saya nerusin kakek baru 4 tahun, Pak. Kalau kakek? Kalau kakek dari tahun 75. Lama ya, 75. Sampai 35 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Turun-temurun ya, Bang ya. Kalau kayak gini nih yang bikin bedain apanya, Pak? Ya, kita yang bikin bedanya tuh sama yang lain, kita pakainya kaki sapi, ah. Terus ditambah dari gorengannya, dari bumbunya lah ya. Ini apa namanya? Ada sambal hijaunya mau pakai, ah? Pakai. Tadi ini apa gorengan ya? Gorengannya ini namanya apa? Payek tempe. Payek tempe. Ini ada sambal hijaunya. Ini bumbu kacangnya ya? Iya. Ini apa? Kikil ya? Iya, itu urat. Oh, urat. Ada urat, ada kikil. Campur. Yang bikin khasnya itu kikil dari kaki sapi ya? Iya. Wah, ini guys. Biasa nih, kalau sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita aduk aja nih guys. Oh, seporsi ini jualnya berapa, Pak? Seporsi itu Rp20.000, Pak. Udah dapat kikilnya 2 potong, lontong seikat sama payek tempenya 2. Lu guys. Bumbu kacangnya nih ya.
benar-benar mantap. Ya. Nih lontongnya dulu. Karena kita lapar nih guys ya. Tadi minum terus ya. 3 kali ngeblok kita minum terus kita makan dulu. Mantap. Ini satu-satunya di Bogor ya, Bang ya? Iya, kalau cabang enggak ada cabang kita. Oh, di satu-satunya di Bogor nih. Jarang nih makan kayak gini nih. Ini juga jarang. Kalau teman-teman mau nyariin pas di kesempatan gang out ya. Sedikit satu. Nah, di Surya Kencana. Nah, cukup sekian guys, saya mau lanjut makan dulu. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Kalau suka like, kalau enggak suka dislike. Esman, makasih banyak ya. Sama-sama. Boleh diliput. Semoga jualannya tambah rame. Amin, amin. Dan berkah ya. Amin, amin. Makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.